Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Jika Anda bertanya, untuk apa kekuatan militer kalau ekonominya masih belum kuat? Mungkin negara Taiwan bisa menjawab pertanyaan Anda. Taiwan yang saat ini ekonominya sedang berkembang pesat, namun langsung mendapatkan tekanan oleh China, karena China menganggap Taiwan adalah bagian dari wilayah teritorialnya. Menghadapi tekanan tersebut, tentunya Taiwan bereaksi dengan memperkuat armada perang mereka. Ini dikarenakan Taiwan tahu potensi mereka untuk menjadi negara maju pasti akan terus menghadapi tekanan dari pihak China. Dan kekuatan militer adalah jawaban yang tepat untuk menghadapi tekanan dari negara lain. Jika kita tarik di wilayah ASEAN, Singapura adalah contoh yang hampir sama dengan Taiwan, di mana negara kecil ini menyadari betul bahwa mereka akan menjadi negara maju karena potensi besar mereka. Karena mereka sadar dikelilingi dua negara yang lebih besar, yaitu Malaysia dan Indonesia, jauh-jauh hari mereka sudah mempersiapkan kekuatan armada perang mereka dengan baik. Hingga saat ini, Singapura menjadi negara maju dibarengi dengan kekuatan militer yang mumpuni. Pada zaman penjajahan dulu juga seperti itu. Belanda datang ke Indonesia awalnya untuk berdagang. Karena mereka merasa perdagangan ini sangat menguntungkan bagi mereka, akhirnya Belanda di-backing oleh militer kerajaan Belanda agar bisa memonopoli perdagangan di Indonesia. Dan juga tentunya memberikan efek tekanan kepada Indonesia agar menuruti semua perintah mereka. Itulah pentingnya perkembangan ekonomi yang harus dibarengi juga dengan perkembangan militer. Reaksi Taiwan yang merupakan negara kecil terhadap tekanan yang diberikan oleh China membuat kami salut. Mereka seakan tak gentar menghadapi tekanan China dengan membeli pesawat tempur dalam jumlah yang tak main-main kepada Amerika sebagai jawaban atas tekanan yang diberikan oleh China. Jadi, mari kita simak bersama kekuatan Angkatan Udara Taiwan. ...25 unit F-5 Tiger. ...102 unit AIDC FJK-1. ...46 unit Mirage 2000. ...114 unit F-16 Fighting Falcon, ditambah 66 unit F-16 Viper yang masih dalam pesanan. ...6 unit E-2 Hawke. ...12 unit P-3 Orion. ...2 unit Beechcraft 1900. ...1 unit Boeing 737 VIP Transport.
1 unit Fokker 50 VIP Transport. ...20 unit C130 Hercules Transport. Tiga unit Eurocopter EC225. ...21 unit Sikorsky S70. ...49 unit AIDC AT3 Trainer. ...30 unit F5 Tiger Trainer. 28 unit F16 Fighting Falcon Trainer. 26 unit AIDC FCK1 Trainer. 9 unit Dassault Mirage 2000 Trainer. 37 unit Beechcraft T34 Mentor Trainer.